Tepi kaki wari jumlah indung anu tilar dunya di Jawa Barat masih keneh rea. Tepi kaki ngontal 147 kasus, tina target 87 per 1000 kasus tilar dunya. Kukituna mangpirang tarekah di kokolaken kalawan mayang salah sehijina ngaliwatan program KB satu tas persalinan. Targetna 70% indung ngagunakan KB satu tas 42 poe ngalahirkan. Tepi kaki wari jumlah kasus tilar dunyana indung jeng stunting di Jawa Barat masih kawilang rea. Cek Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi, ayeuna jumlah tilar dunyana indung di Jawa Barat ngahontal 147 tina target 87 per 1000 kasus tilar dunya. Hari kasus stunting di Jawa Barat nitih 24,5 tina target 18%. Dari apa yang telah dilakukan oleh JSPG pada 3 kabupaten kota tersebut, saya ambil contoh Karawang. Jadi Karawang ternyata dengan kegiatan ini itu dari 2021 sampai 2022 bisa menurunkan angka-angka yang targetnya harus dicapai atau yang ketinggian itu jadi turun. Termasuk dari stunting tadi sudah dilaporkan bahwa ada penurunan, kemudian angka kematian ibu. Jadi kalau ini keberhasilan di Karawang ini bisa kita replikasi ke kabupaten kota yang lain dengan bantuan tentu saja dari JSPG dan Pemda, itu kita insya Allah optimis bisa lebih banyak menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu, walaupun tidak drastis, tapi itu akan berlanjut terus sampai kita tercapai target. Gitu. Jadi kami sangat mendukung acara ini. Kukituna pikeun ngurangan jumlahna, salah sahiji tarekah anu dilakonan nyaeta program KB satu tas persalinan. Direktur Reproduksi Health and Family Planning JPJO, Siti Nurul Istiqomah ngebrehkeun, pihakna ngarojong pamarentah Indonesia kucara ngahangkeutkeun KBPP atau KB satu tas persalinan. Kukituna pihakna ngalatih petugas kesehatan lebah ngalakonan pangladen serta ngarojong supervisi. JPJO membantu pemerintah Indonesia untuk memperkuat KBPP yaitu KB pasca persalinan, di mana kami berharap ibu-ibu setelah pulang dari sebelum pulang dari fasilitas kesehatan sudah memanfaatkan KB. Jadi yang kita lakukan itu dengan melakukan pelatihan kepada petugas kesehatan supaya mereka bisa melakukan pelayanannya. Kemudian juga Dina Hambalan Nasional ayeuna jumlah anu ngagunakeun KB satu tas ngelahirkan kakara 30%. Padahal targetna ngahontal 70% indung ngagunakeun KB satu tas 42 poe ngahahirkeun.